Halo, balik lagi sama gue Delion. Kali ini kita bahas tentang Pokemon World. Dan di Pokemon World kali ini kita ada event baru, yaitu event turntable. Sebenarnya eventnya udah dari kemarin, cuman gue mau bahas hari ini. Dan kita bakal coba hari ini demi kalian, guys ya. Nah, di sini kita bakal coba turntable karena di turntable ini ada TM Dewa, guys. Nah, TM Dewanya itu adalah Widret. Widret ini adalah, nih ya, dia ada logo bersinar gitu ya. Karena ini emang TM Dewa, guys ya. TM yang bagus banget, guys. Kita baca. Its attack will add 2 layers. Its attack itu untuk yang single target ya, maksudnya ya. Single target mau ulti maupun serangan biasa itu bakal ngasih 2 layers. Dan kalau group attack cuma ngasih 1 layers. Group attack itu AOE ya, serangan AOE. Terus selama 2 round, setiap kali dia ngasih 1 layer, itu bakal HP recovery-nya, def dan SP def-nya, dan speed-nya bakal turun 0,5%. Artinya, kalau kalian single target, dia bakal berkurang 1% HP-nya, HP recovery-nya ya, untuk regenerate, def dan SP def-nya. Jadi, dia semakin lemah, dan speed-nya, dan semakin lambat. Setiap mulai round ya, for every one layer of Widret, it will receive damage of 0% maksimum HP. Gede banget, guys. 0% maksimum HP itu gede ya. Jadi maksimum HP dari si musuhnya, guys. Jadi setiap kali ganti round, bukannya HP-nya bertambah, HP-nya malah berkurang. Apalagi HP regeneration-nya juga ikutan berkurang. Ini cocok untuk apa, Bang? Ini sebenarnya cocok untuk Pokemon yang ngasih DOT, guys ya. Oke, DOT itu kayak apa, Bang? DOT itu kayak Mega Charizard, kayak si siapa namanya Zygarde, itu kan ngasih potion, kalau Mega Charizard ngasih burn. Terus kayak Blaziken, kayak Ho-Oh, itu juga ngasih burn. Terus kayak si Gengar ngasih potion, terus Eternatus nanti bakal keluar ya. Itu juga ngasih potion. Ini cocok untuk Pokemon DOT. Dan this damage will attach with the same amount of shield brick. Wah gila. Dan juga damage-nya itu bakal terus nempel sama dengan shield break-nya dia. Jadi shield yang ini ya, shield yang bulatannya itu hilang tuh, dia bakal nempel terus. Orange effect, when our Pokemon with the highest attack or SP attack nyerang, itu Widret target the damage increase 4% per layer. Kalau Pokemon kita nih nyerang musuh ya, otomatis dia bakal nambah 4% per layer. Single targetnya aja 2 layer, berarti 8%, guys. Kalau misalnya dia 4 layer, berarti 16% damage-nya nambah. Belum lagi dari damage per ganti round berkurang, plus regeneration-nya juga berkurang. Wah, ini sakit banget, guys. Terus bisa sampai 10 layer. Buset, berarti bisa sampai 40% damage-nya naik ya. Ini cocok banget bener untuk DOT ya. Apalagi sama tipe burn dan poison, itu semakin sakit karena berdasarkan damage-nya dia. Wah, ini GG sih. Ini juga bisa dipakai untuk tank ya. Tank sejenis kayak Snorlax akan semakin sakit. Terus sejenis kayak Gyarados. Gyarados bukan tank ya, tapi dia tipe air. Terus sama karena kalau Gyarados itu ya semakin lama ten, dia akan semakin sakit, guys, serangannya. Abis ulti dia akan semakin sakit. Terus juga sama Suicune. Nah, Suicune itu kan juga susah matinya. Dan attack-nya bakal nambah terus kalau dikasih Widret ini, guys. Terus wish last until the end of battle. Wih, gila. Bakal nambah terus sampai battle-nya abis, guys. Sampai match-nya abis. Ini GG banget. Item ini dewa banget ya, Widret. Kita bakal ini dulu. Screenshot dulu, guys ya. Widret. Waduh. Oke. Ini worth it tuh kita ambil ya. Worth it tuh kita ambil. Jadi kita gacha dulu 40. 1 2 3 4. 4.000 ya. Oke, 9 3 Oke, 40, guys ya. Kita bakal hajar 40. Tunggu, di sini kita baca dulu. Round price. Oke. Round price, round 1 kalau habis bakal ngasih dapat ini. Kita 10 dulu aja ya, guys ya. Kita 10 dulu untuk coba-coba, kita 10 dulu. Let's go. 10 dulu. Oke, mudah-mudahan dapat, guys. Mudah-mudahan dapat ya. Mudah-mudahan dapat pakai diamond biasa doang. Kasih gua Widret. Let's go, summon 10 kali. Let's go. Oke, 20. Wih, dapat gacha, koin gacha. Wih, kan gocha banyak banget. Koin gacha lagi.
sama tiket ya. Oke, lagi guys. Tenang, demon kita banyak ya. Oke, kita gacha lagi. 1 2 3 with red. Let's go. Ning. Oke. Mana with red gua? Aduh, tiket gacha kristal. Ini apa, guys? Oh, dapat gold. Nice. Oke. Belum dapat with red-nya, guys ya. 16. Oke. Kasih 16, enggak apa-apa. Let's go with red. Gas. Ning. Ayo dong with red dong. Wih, SSR box. Sama tiket gacha sama Ditto. Oke, bisa lagi. Gas. With red. Ning. Oke, dapat Ditto lagi. Ini lagi. Ayolah, semakin sedikit nih pilihan. Widred. Gue butuh Widred. Biar GG, guys ya. Widred. Kasih gue Widred. Ni. Wih, dapat Widred. Dapat Widred, guys. Ini cocok untuk DOT. Berarti modalnya tuh 4.000, guys ya. Sesuai dengan hitungan ya. 4.000 kalian bakal dapat 1 Widred. Oke. Reset lagi. Refresh. Ini Widred hijau. Kita dapat Widred ungu, guys. Udah dapat Widred ungu. Kita enggak butuh Widred hijau, guys ya. Kita sudah dapat Widred ungu. Ngapain kita dapetin Widred hijau, guys ya? Oke, kita use dulu. Nah, di sini gua bisa naikin Widred-nya. Nah, ini buat siapa, Bang? Nah, buat Suicune. Suicune masa pakai War Spirit abal-abal, guys ya. Enggak sopan, guys. Widred lah dia. Mana Widred? Ini dia Widred. Wah, Widred putih, guys. Aduh, kira Widred ungu ya. Aduh, abis ini dapat hijau, guys ya. Gak suka gua putih. Oke lah. Nanti kita bakal ambil lagi sampai dapat yang warna. Sampai dapat warna ijo, guys ya. Ijo lah, minimal ijo, guys. Berarti butuh 4.000 lagi nih untuk dapetin ini nih. Aduh. Dapetin yang warna ungu-ungu. Nah, ini yang biru lah minimal lah ya. Berarti ini butuh sampai 4.000 atau 4.000, 8.000, 8.000, 12.000, 12.000 atau 4.000, 16.000, guys. Waduh, cukup banyak ya, tapi 6 hari, guys ya. Kita santai dulu lah. Kita santai dulu, nanti kita bakal coba widrate-nya. Nah, di sini gua mau ngumumin kalau gua itu sudah kebuka layer 3, guys. Jadi bisa ngedapetin Pokemon SSR. Nangkap Pokemon SSR ya, guys ya. Bisa, Bang? Oh, bisa. Di live aja gua udah dapat Pokemon SSR. Kita langsung ambil aja Pokemon SSR favorit gua. Gua bakal ngambil loh, Ellen 3 udah kebuka, guys ya. Kita bakal ambil si ini, guys ya. Kita bakal ambil si Blastoise. Sebenarnya Widred dikasih Blastoise bagus. Oke, kita cari Blastoise-nya dulu. Nah, di Blastoise ada di bawah. Wih, Blastoise-nya bercahaya. Blastoise bercahaya. Kita tangkap Blastoise. Kita nangkap Blastoise. Oke, ini kita ini dulu. Oke, kita ini dulu ya. Save dulu. Oke. Kita tangkap dulu. Kita tangkap dulu gini. Let's go, Mega Blastoise, masuklah ke dalam kantongku. Langsung dapat sekali lempar. Oh my god. Local value 76, dapat ini lagi. Aduh, gila. Sekali tangkap, sekali lempar langsung dapat, guys. Emang hoki di konten gua mah ya. Luar biasa. Tapi sama ya ininya. Nature-nya sama, guys. Aduh. Nature-nya sama. Tapi nggak apa-apa, guys. Kita cari dulu, kita tuker ya. Di sini kita kasih kecarnya. Nah, nih Rita replace, nature-nya nambah jadi 76. Wih, gila. Habis itu kita naikin bintangnya, guys. Start up. Ayo Blastoise masuk.
naik lo bintang 5. Nanti kita cari 12 toys lagi ya, sampai 2 atau 3 untuk bintang 7 guys. Easy untuk naikin blast toys karena kita sudah bisa kebuka untuk map nangkepnya. Oke, jangan lupa di like, subscribe, di komen. See you next video.